Sebelum masuk ke videonya, silakan klik tombol subscribe bersama kita belajar memancing. Jangan lupa klik lonceng, tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik selanjutnya. Salam sahabat Nur Asal Channel, ketemu lagi dengan saya review sejata alat-alat fishing yang paling gaul, gokil, kece dan mantap mancing mania. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai umpan jitu untuk mancing di ikan air tawar. Dan umpan kali ini itu sangat spesial. Ini merupakan umpan pelet yang bakalan bikin ikan garuk kepala. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya akan mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini dengan cara subscribe, klik tombol subscribe berwarna merah di sebelah kanan video ini dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video menarik lainnya. Dan kami infokan bahwa subscribe itu gratis yang membuat kami makin semangat membuat video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel kami. Jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video menarik lainnya. Di sini saya akan membawakan mengenai udang lumut, serbuk udang lumut. Di sini adalah merupakan pelet, pelet yang spesial umpan pancing ikan air tawar. Jadi ini khusus buat ikan air tawar. Terus kenapa saya bilang bikin ikan garuk kepala? Karena pasti ikan akan bingung. Serbuk udang lumut, ini umpan lumut atau umpan udang ya? Jadi ikan akan garuk kepala berpikir pada saat mencium baunya, karena dia dipadukan antara udang dan lumut, dan kedua-keduanya itu adalah kesukaan dari ikan air tawar, yaitu udang dan lumut. Apalagi dipadukan, maka makin spesial untuk para predator ikan air tawar. Dan di sini akan saya jelaskan apa-apa yang ada di belakang kemasannya sini. Tapi sebelum saya itu infokan bahwa ini khusus untuk ikan air tawar, dan ini murni dari udang dan lumut yang dipadukan, diolah oleh mesin-mesin yang modern. Di sini di belakangnya sudah tertera, mungkin tidak begitu jelas terbaca oleh kamera, dan saya akan bacakan secara langsung bahan utama dengan menggunakan tepung udang dan tepung lumut. Di sini artinya menggunakan tepung udang dan tepung lumut, artinya lumut yang asli atau udang yang asli itu digiling menggunakan mesin dan dihancurkan sehingga menjadi serbuk seperti ini dan dinamakan tepung. Kemudian dibuat dari bahan alami, diproses dengan mesin modern sehingga mempunyai aroma yang khas yang sangat digemari ikan. Jadi sangat digemari ikan, saudara, karena kita ketahui memang ikan air tawar itu yang paling disukai itu adalah udang dan juga lumut, dan ini sudah dipadukan tentunya membuat ikan akan garuk kepala dan bingung ini umpan udang atau umpan lumut tentunya. Jadi saya juga sempat garuk kepala saat mendengar membaca serbuk udang lumut. Jangankan ikan, saya sendiri juga garuk kepala, sobat. Jadi di sini penggunaan ada penjelaskan penggunaan. Jadi penggunaannya itu, satu, bila perlu bisa ditambahkan kuning telur bebek. Jadi di sini bisa kalian tambahkan kuning telur bebek. Fungsi kuning telur bebek sendiri bisa kalian gunakan agar umpan ini atau pelet ini menempel di mata kail kalian. Jadi kuning telur bebek, kuningnya saja, sobat. Terus kalian remas menggunakan, pertama tuangkan hangat, kemudian tuangkan juga kuning telur bebek dan remas sehingga membentuk sebuah adonan yang nantinya kalian bisa pasang di mata kail kalian. Kemudian di sini juga ada tertulis atau bisa langsung campur dengan santan kelapa atau ketela. Jadi terserah kalian, jika kalian ingin campur santan kelapa ataupun ketela. Di sini juga ada tertulis untuk ikan tombra atau ikan mas, gunakan perangsang khusus tombro dari Stella Produk. Jadi di sini yang dimaksud adalah Stella Produk itu ada Stella, Stella Produk atau perangsang ikan. Di sini saya memperlihatkan adalah pisang ambon, karena sebagian pemancing ikan mas itu sering menggunakan pisang ambon untuk mencampurkan peletnya untuk mancing ikan mas atau ikan tombra. Oke, itulah saja yang bisa sampaikan mengenai umpan pelet yang jitu untuk ikan air tawar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat fishing, dan jangan lupa kalian dukung share video ini biar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat fishing pemula khususnya pemancing air tawar. Oke, langsung aja. Terima kasih. Woi bang, itu umpan udang apa umpan lumut sih? Bikin gua garuk kepala aja, bikin pusing lu. Banyak pusing lu, Nyet. Mendingan gabung sama gue, sini garuk-garuk ketek, lebih nikmat, lebih nyaman.